Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi Motivasi Edukasi FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum. Baik, Bu ya. Berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal. Dan bagaimana dengan merayakan Maulid? Ada sebagian yang mengatakan bid'ah. Bagaimana sih hakikat mencintai Sayyidina Muhammad yang sesungguhnya? Apakah dengan melaksanakan Maulid saja atau ada amalan-amalan yang lainnya? Dan bagaimana umat Islam selayaknya ketika bulan kelahiran Nabi itu tiba dan harus seperti apa yang dilakukan, Bu ya? Mohon bimbingan dan dijelaskan agar masyarakat khususnya di Cirebon dan lain sekitarnya akan semakin cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bu ya, langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah,
udara pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan kepada kita hidayah, bimbingan. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi. Biarpun hujjah sudah begitu jelas, perayaan Maulid Nabi hujjahnya sangat jelas. Yang tidak jelas bukan masalah hujjah, akan tapi ketutup hatinya untuk bisa sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan Maulid Nabi itu dilakukan oleh orang terdahulu begitu saja, mengalir, dan bahkan bukan sekedar dilakukan dalam bentuk kecil-kecilan, tapi pada masa Malik Mudhaffar dan setelahnya itu dilakukan besar-besaran dan hadir di dalamnya ulama-ulama. Dan juga Ibnu Katsir di saat ingin menyanjung satu tokoh di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, ternyata sanjungan seorang raja yang soleh, pemimpin yang baik, di antaranya apa? Mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyembelih kambing, unta, dan memberikan hidangan ribuan kepada umat. Dan tidak ada yang komentar pada masa itu. Munculnya komentar adalah di abad ke-7. Akhir-akhir ini baru muncul komentar tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin gencar komentar-komentar itu pada hari ini. Dan komentar itu ternyata tidak cukup hanya komentar, ternyata masuk bab fitnah. Sehingga misal ada beberapa atau majalah yang disebar, dan itu biasanya diulang-ulang. Contoh saja fitnah yang luar biasa, perayaan Maulid Nabi yang diadakan di Indonesia itu adalah penfitnah itu membuat provokasi, tidak menceritakan perayaan Maulid yang benar, akan tapi bercerita tentang Maulid Nabi dirayakan dengan maksiat, berkumpulnya laki perempuan yang berdesak-desakan dan sebagainya. Ada kemungkaran di dalamnya. Ada kemungkaran di dalamnya. Lihat. Kalau kemungkaran biarpun bukan di Maulid Nabi tetap tidak boleh. Kita tidak berbicara tentang kemungkaran. Kita berbicara tentang bagaimana merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya orang untuk menyebut Nabi, menyanjung Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ternyata terjadi pelanggaran, pelanggarannya itu dong yang harus kita pangkas, bukan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas pada pertemuan yang lalu, di dalam kita merayakan Maulid Nabi itu adalah dalam upaya untuk menunjukkan kegembiraan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah sangat jelas, jelas ayatnya qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu fa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman bahasanya hendaknya kita itu bergembira atas rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adalah paling besarnya rahmat adalah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Muhammad adalah syiar. Syiar, bahkan kebaikan itu sendiri adalah syiar, dan Nabi Muhammad adalah sumber kebaikan. Nabi Muhammad adalah syiar. Man yu'adzim syiar Allah fa inna min taqwal qulub. Kalau kita tidak bisa mengagungkan syiar Allah, kita tidak punya ketakwaan. Syiar ini. Kemudian di dalam urusan Maulid, di dalam Maulid Nabi ini bisa memperbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ memang dibaca selawat dari awal akhir, selawat, selawat, selawat. Dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, dan Allah memerintahkan kita untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah mutlak perintah selawat. Tidak ada, tidak terikat dengan sendiri atau bareng-bareng, tidak terikat waktu dan tidak terikat dengan waktu. Artinya kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun, baik sendirian atau rame-rame. Ini lihat, sallu alaihi wasallimu taslima, tidak ada sallu munfaridina atau sallu mujtami'ina, sallu fil laili, sallu fil nahar, enggak ada. Sallu mutlak, tidak terikat dengan waktu, kapanpun. Lihat, kenapa jika ada orang berkumpul di malam atau perayaan Maulid Nabi lalu dikatakan haram? Apakah tidak faham hadis ini? Ini adalah umum, ini adalah mutlak, baru akan dibawa kepada
kekhususan kalau sudah ada takhidnya. Ini mutlak, ini tidak terikat dengan waktu. Kemudian yang lain lagi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ adalah untuk menyadarkan kita. Di situ ada ceramah-ceramah mengingatkan kita, menyadarkan kita akan besarnya besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kita tahu Allah, kenal Allah, maka kita perlu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah pembimbing. Pembimbing, kalau kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ringkasan dari hujah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang lain lagi, di sini juga dalam membuat perayaan Maulid Nabi itu adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman agar semakin kokoh, karena dibacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu memang sejarah Nabi tidak hanya dibaca di bulan Maulid, akan tapi apakah ada larangan kalau kita membaca sejarah Nabi di bulan Maulid? Tidak. Ini satu kedungan orang, sejarah Nabi boleh dibaca, akan tapi di bulan Maulid tidak boleh dibaca. Ini kan aneh, kenapa tidak boleh dibaca? Baca wa kullana naqussu 'alaika min anba'i rusuli man uthabbitu bihi fu'adaka. Allah sudah menjelaskan bahwasanya aku sebutkan cerita nabi-nabi terdahulu itu agar hatimu semakin mantap, hatimu semakin kuat. Itu nabi terdahulu bagaimana dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak hujah-hujah yang sudah kita hadirkan pada pertemuan yang lalu, akan tapi pun demikian ada beberapa manusia-manusia yang mencoba meragukan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dengan beberapa dengan fitnah-fitnah. Di antaranya sebelum kita merinci mengenai fitnah tersebut, contoh dan kelihatannya tidak cukup kita sampaikan pada hari ini, ada satu majalah yang sudah mengajalah atas nama Sunnah wal Jamaah. Allah, namanya hebat. Tentang Barzanji misalnya. Dia menuliskan di situ bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah dengan penuh kemungkaran. Dia menyebut kemungkarannya, bukan menyebut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi adalah pembacaan selawat. Dan Anda semua bisa saksikan apa yang terjadi di Al-Bahjah misalnya. Dari awal akhir tidak adalah dengan penuh syahdu, suasana yang indah, mulai dari pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berzikir situ, ada tausiah di situ, kemudian pembacaan syair-syair Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keindahan itu semuanya. Kita tidak mengatakan perayaan Maulid Nabi seperti yang dilakukan sebagian orang dengan konser dangdut, bukan. Itu melanggar Allah dan Rasulnya, bukan. Perayaan Maulid Nabi yang dengan penuh kekhusyuan dan keindahan. Baik, ini difitnah. Kemudian ada yang mengatakan Al-Bidibai adalah, Al-Barzanji adalah seorang yang Syiah. Iya. Bahkan mengatakan ini fitnahnya, ada majalahnya. Bahkan orang yang membaca Barzanji atau Dibai itu lebih meyakini Barzanji daripada Al-Quran. Ini fitnah. Siapa yang mengatakan itu? Betul. Tidak, orang yang membaca Al-Barzanji tetap kitab sucinya nomor satu, ada kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi kalau sudah menfitnah, lihat. Kita kayaknya memang harus nanti dihadirkan buku-buku palsu itu, buku-buku dusta. Lihat, kalau Anda melihat orang-orang yang mengkritisi orang Maulid Nabi adalah dengan berdusta. Karena apa? Jika mereka tidak dengan berdusta, tidak bisa mengkritisi hujah-hujah orang yang melaksanakan Maulid Nabi SAW. Harus berdusta, memelintir riwayat, memelintir hadis, memelintir omongan. Tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang merayakan Maulid Nabi mengatakan Dibai lebih hebat dari Al-Quran. Tidak ada. Itu kafir. Bukan Anda saja wahai orang yang benci kepada Maulid yang mengatakan kafir. Kita kaum muslimin, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang benar, jika ada orang mengatakan bahasanya Barzanji lebih bagus daripada Al-Quran, kafir, sudah selesai. Dan tidak ada orang, kalaupun mereka membaca Barzanji, lihat, kok mereka lebih menghafal Barzanji. Mereka lebih menghafal Barzanji dan tidak menghafal Al-Quran. Siapa yang mengatakan begitu? Mereka Al-Quran juga menghafal ayat-ayat pendek, ayat-ayat yang mereka baca. Mereka juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada orang menghafal Barzanji tidak menghafal Al-Quran, enggak ada. Pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah dihafal. Dan Anda pun menghafal banyak-banyak hal tentang ilmu-ilmu yang bukan Al-Quran. Nah, dan menghafal Barzanji artinya menghafal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang baca Barzanji, baca sejarah Nabi. Kenapa dilarang baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini satu kedunguan. Baik. Dan kita membaca sejarah Nabi itu pun untuk kenal kepada Al-Quran. Ini ada. Jadi dengan kita semakin dekat kepada Nabi, maka semakin rindu kita kepada mengamalkan Al-Quran. Karena Nabi merintahkan kita mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk, maka akan hadir makna kecintaan, dan dengan kecintaan itulah akan membuahkan mengikuti atau ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah beberapa fitnah yang dihadirkan. Makin banyak beberapa fitnah-fitnah atau hujah-hujah mereka menolak hujah-hujah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat jelas di antaranya mungkin kita perlu hadirkan. Merayakan Maulid Nabi adalah
mengagungkan Nabi Muhammad. Mereka tidak mau yang demikian itu. Katanya apa? Berlebihan, pengagungan berlebihan. Mereka mau ya, di antara itu mereka mengatakan juga bahasanya mengagungkan Nabi Muhammad tidak dengan merayakan Maulid Nabi, akan tapi dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ajib. Apa hubungannya? Kalau kita merayakan Maulid Nabi mengagungkan, apakah ini? Kalau kita melaksanakan membaca salawat, apakah ini bukan perintah? Kalau kita bersedekah, apakah ini bukan perintah? Ini ditulis oleh orang mufti-mufti yang ada di Saudi sana. Ini diantara menolak. Orang yang melaksanakan Maulid Nabi, mereka mengaku bahasanya dengan merayakan Maulid Nabi ini yang pertama untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh mereka. Jawabannya unik. Innama ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati wa imtithali amri wa jitnabi nahihi. Mengagungkan Nabi Muhammad adalah dengan patuh kepada Nabi dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Memahabbati sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Tidak dengan bid'ah, walaysa ta'dhimuhu bil bid'ah wal khurafat wal ma'asi. Jadi mengagungkan Nabi adalah tidak dengan bid'ah dan khurafat dan ma'asi. Sama, saya pun sama dengan mereka, kita sama. Maksudnya mengagungkan Nabi tidak boleh dengan maksiat. Betul. Tidak boleh dengan bid'ah, tidak boleh dengan khurafat, itu sama. Cuman siapa yang mengatakan perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah dan khurafat, itu siapa? Dari mana ente dapat kalimat itu? Merayakan Maulid Nabi adalah maknanya. Ini harus tahu. Al-hukmu ala syai'i, kita harus tahu. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menghukumi Maulid Nabi, kita harus tahu apa yang ada di dalam Maulid. Apa sih Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah fitnah. Fitnah yang dibawa oleh mereka, katanya Pam. Kalau pengen mengagungkan Nabi tidak dengan perayaan Maulid Nabi, tapi dengan menjalankan perintah Nabi. Merayakan Maulid Nabi adalah bagian daripada kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Nabi adalah diperintahkan. Di situ ibadah, ibadah diperintahkan dan bukan bid'ah. Bukan bid'ah, karena apa? Itu termasuk kalau memang itu dalam bentuk yang model-model itu. Tapi pada dasarnya ada. Kita mengenang, menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah Nabi pada dasarnya ada. Akan tapi dalam bentuk misalnya kita adakan perkumpulan secara khusus, dibesarkan, ada ceramah, ada ini. Itu termasuk mansana fil islami sunnatan hasanatan. Bentuknya iya, tapi isinya adalah menjalankan syariat Nabi. Isinya adalah lihat salawat, isinya adalah ceramah, isinya adalah sedekah. Apa dibentuk seperti itu adalah mansana fil islami sunnatan hasanatan. Termasuk yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah juga ada. Mengadakan di dalam Islam sesuatu yang baik. Membukukan Al-Quran. Dan yang membuat bangunan-bangunan saat ini untuk lembaga pendidikan. Ini adalah sesuatu yang bagus. Maka bagus mansana fil islami sunnatan hasanatan. Jadi dusta, mereka memfitnah. Seolah-olah orang yang merayakan Maulid Nabi itu melakukan khurafat dan maksiat. Maksiat di mana? Bid'ah. Bid'ah itu jelaskan dulu, Anda harus tahu bid'ah. Apa itu bid'ah? Dan apa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bisakah hukum bid'ah Anda tumpangkan di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwur. Jadi kita harus tahu dulu tentang Maulid Nabi isinya apa, baru nanti kita tahu juga bid'ah itu apa. Dan itu pembahasan khusus tentang bid'ah. Bid'ah itu apa? Kadang definisi bid'ah saja pun dia belum fasih menjelaskannya. Bid'ah selalu dikatakan begini, yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Allah. Membuat radio tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda pun membuat televisi dan sebagainya tidak pernah dilakukan Nabi. Ini jadi bid'ah itu apa? Harus tahu. Ulama menjelaskan tentang bid'ah dengan bermacam-macam definisi. Bukan definisi bid'ah yang mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Bukan. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah. Ada yang tidak dilakukan Rasulullah kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi tidak bid'ah. Karena apa? Bisa kembali kepada satu hujjah yang umum, dalil yang umum. Adapun perayaan Maulid Nabi bukan sekedar kepada hujjah yang umum, hujjah yang sangat khusus tentang mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, membaca sejarah Nabi. Itu adalah sudah jelas kita diperintahkan. Sangat jelas. Maka dari itu sangat unik jika ada orang menfitnah semacam ini. Seolah-olah perayaan Maulid Nabi ini innama ta'dhimu sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati. Jadi merayakan Maulid Nabi mengagungkan Nabi tidak dengan Maulid Nabi, tapi dengan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat bahwa para sahabat Nabi itu berebut kalau Nabi Muhammad membuang dak mata rahmanu khamatan illa wasaqata fi kafir rajul minhum wadalaka biha wajahu dan seterusnya. Kalau ada sahabat Nabi membuang dak, maka para sahabat itu mengambil dan diusapkan di wajahnya. Lihat, ini bentuk pengagungan. Pengagungan apa?
dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah hal demikian ini adalah katakan kultus atau katakan maksiat? Mengambil dahaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad baida tawadhu akatu yaktatiruna ala wudhu yadu wudhihi. Kalau mereka itu, kalau Nabi Muhammad berwudu, mereka berebut air wudunya. Yang demikian ini adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dahaknya diagungkan. Orang mengagungkan dahak saja tidak dikatakan kultus, bagaimana orang mengagungkan kelahiran Nabi dikatakan kultus? Bahkan ada yang mengatakan lagi apa? Kita tidak boleh membuat hari raya baru. Baik, hari raya memang adalah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kita tahu. Akan tapi apakah kita dilarang untuk bergembira karena satu hal yang lainnya? Anda bisa membangun rumah, dilarang kita bergembira? Tidak. Bersyukur kepada Allah? Siapa yang melarang itu semuanya? Jangan dipersempit hal-hal yang semacam itu. Anda mendapatkan rumah, anak Anda selesai sekolah, Anda bisa bersyukur. Siapa yang berani mengatakan bersyukur itu haram? Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benar hujjah yang dikritik oleh mereka, bahasanya apa? Perbuatan yang dilakukan oleh orang banyak bukanlah sebagai hujjah. Kita tahu, hujjah kita bukan apa yang dilakukan orang. Hujjah kita kepada tek kepada Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan ulama, bukan karena orang banyak melakukan lalu kita ikuti, tidak. Perayaan Maulid Nabi kita semua bukan ikut-ikutan, akan tapi kita punya hujjah. Ini dari orang Saudi yang katanya mufti, katanya muhaddis, mengatakan bahasanya hujjahnya orang yang merasakan Maulid Nabi adalah ikut-ikutan orang banyak. Ikut orang banyak bagaimana? Ulama As-Suyuti, siapa Al-Hafidz As-Suyuti? Siapa yang berani duduk dengan Imam Suyuti orang zaman sekarang? Beliau menulis tentang hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Suyuti, dengan jelas. Nah, apakah Imam Suyuti bodoh? Hebat benar orang akhir zaman lebih pintar dari Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi kita merayakan Maulid Nabi bukan kita ikut-ikutan orang awam, bukan. Ada hujahnya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu katanya tidak benar. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara apapun seharusnya. Kita itu mengingat Nabi, sambung dengan Nabi dengan cara apapun. Intinya begini, intinya bagaimana kita semakin kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan acara seminggu sekali kita berkumpul untuk menyebut Nabi, atau setiap hari jam 1 siang misalnya kita kumpul untuk berbicara tentang Nabi, apakah hal itu semua dilarang? Jangan lalu berkata kumpul jam 1 siang bercerita tentang Nabi adalah haram. Ayo, siapa yang berani berkata begitu? Siapa yang mengatakan kumpul di siang hari membicarakan tentang Nabi SAW adalah hukumnya haram? Siapa yang berani berkumpul setiap minggu sekali untuk berbicara Nabi haram? Siapa yang berani berkata setiap setahun sekali kumpul berbicara ke Nabi haram? Siapa? Ayo, apa bedanya antara sehari dan seminggu, seminggu dan sebulan, sebulan dan setahun? Perayaan Maulid Nabi bisa diadakan setahun sekali. Ada yang membaca setiap seminggu sekali. Ada misalnya kita wajibkan anak-anak kita semuanya, anak-anakku, setiap hari sebelum tidur kita harus duduk sebentar saja, setengah jam, untuk membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda akan katakan, "Bid'ah, Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu, Rasulullah tidak mengajarkan begini." Ini kedunguan. Baik. Banyak fitnah-fitnah yang diberikan oleh mereka, disampaikan oleh mereka untuk menjauhkan orang dari perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali karena waktu, kita akan tambahkan nanti pertemuan yang akan lalu. Ada beberapa fitnah yang insyaallah akan kita hadirkan langsung dari beberapa media-media yang mereka sebar, majalah-majalah, selebaran-selebaran, akan kita baca secara rinci. Ini hanya secara umum nanti. Dan fitnah yang dibaca oleh bawa oleh mereka itu semuanya kembali kepada dusta. Tolak mereka apa hujjah yang mereka hadirkan untuk menolak perayaan Maulid Nabi dari majelis yang mulia ini, kami pastikan itu adalah hujjah yang palsu dan bohong. Dusta. Mereka dengan cara berdusta. Pokoknya semua kritikan kepada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dusta. Kalau tidak dengan fitnah, adalah dengan dusta, naudzubillah. Maka insyaallah pada kami akan hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Bahkan kami ingin berbicara langsung dengan mereka yang mengatakan bid'ah itu. Kita ingin jelaskan dengan benar. Kita ingin jelentrehkan terang menyebut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari pun mengabadikan kisah atau cerita tentang Abu Lahab, tentang orang yang bermimpi ketemu Abu Lahab, dan Abu Lahab ditanya, apa yang kau temukan saat ini? Di situ dicerita Abu Lahab menjawab bahasanya, aku diringankan setiap hari Senin karena aku bergembira dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad waktu dilahirkannya. Memang itu bukan satu hujjah. Cerita ini bukan hujjah, akan tapi yang menjadi hujjah adalah Imam Bukhari yang mengabadikan tulisannya di dalam kitab sahihnya. Kalau memang ini adalah bid'ah, menyebut kelahiran Nabi Muhammad bid'ah,
Imam Bukhari lebih tahu bid'ah, tentu akan dibuang cerita itu dari kitab sahihnya. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada Nabi secara sesungguhnya dan menjauhkan kita daripada fitnah-fitnah orang-orang yang anti perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan. Dan sahabat kita tadi beliau sudah menerangkan bagaimana hujah-hujahnya dan bagaimana dengan fitnah yang dibahas oleh orang-orang, sebagian orang yang aneh ya, yang padahal hujahnya sudah jelas tapi ternyata memang tidak, bukan tidak dapat hujah akhirnya memfitnah. Ini begini, nyari kejelekannya dan itu lain hal sahabatku ya. Dan untuk Anda yang mau bertanya nanti bisa bergabung di layanan media kami, ada 4 ya, di line telepon, SMS, Yahoo Messenger dan Facebook. Untuk line telepon di 0231252549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_qr@yahoo.com dan FB Radio Kecerbon. Namun kami harus break terlebih dahulu sahabatku, jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. Sanad mekayu ya Mustafa, Munav Medina ya Mustafa, Best of the man you ya Mustafa, True trusty ya Mustafa, Mustafa Anta al-Nabi al-Amin وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين أنت النبي الأمين وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين You are The source of the light of our heart, the fountain of love, the cause of my sun, stars and earth and all those upon it. What servants are to the last prophet? Mekayu ya Mustafa, Munav Medina ya Mustafa, Best of the man you ya Mustafa, True trusty ya Mustafa, Mustafa Sallu alaihi wasallimu taslima. Radio Ku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Radio Kun, inspirasi spirit hati.
dari Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, radio dipancarkan sahabatku, dan masih di program Benang Merah bersama guru kita Buya Yahya. Tema pembahasan kita mengenai hukum maulid Nabi Muhammad SAW merayakannya, sahabatku. Dan untuk Anda yang bertanya di line telepon di 0231252549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_qat.com, dan FB Radio Kecerbon. Untuk telepon satu telepon, kemudian menyapa di Facebook radioku, SMS dan Yahoo Messenger yang sudah bergabung, sahabatku. Baik, kita menyapa di line telepon yang bergabung. Satu telepon saja yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, passwordnya silakan berselawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik ala washabi. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Aan di Gegunung. Ibu Aan di Gegunung. Baik, Ibu Aan silakan bertanya kepada Buya Yahya langsung. Assalamualaikum, Pak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah. Amin. Terus. Amin. 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 Pak Buya, emang ibu tuh dari kecil tuh yang namanya apa maulid tuh sudah di namanya apa tuh dimeriahkan terus ya. Namanya ibu waktu kecil kan sekolahnya madrasah. Sekarang umur udah 53. Iya, ya dirayakan terus walaupun dengan cara sederhana ya. Cuman ini yang ya maklum lah, ibu kan pengalamannya nggak kayak sekarang ya, madrasah itu pelajarannya aduh mantep banget ya. Ibu mau tanya ini, kalau ibu kalau habis sholat subuh ya di tajuk, nah kalau pulang kan ibu salim sama sama suami, terus ibu baca Al-Quran itu nggak ambil wudhu lagi batal atau tidak? Terus ibu ini orang sibuk ya, tadi terkadang jam 10 sudah tidur. Kalau sholat malam itu yang terutama apa aja gitu? Terus sih baca sholawat itu sambil masak sambil apa boleh kan ya kamu ya? Iya. Udah gitu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aan di Gunung. Iya. Baik Bu ya. Bertanya ketika salat subuh di musala, kemudian bersentuhan dengan suami bersalaman langsung baca Quran, bagaimana? Baik, Ibu, bersentuhan dengan suami adalah membatalkan wudu menurut madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Dan kalau batal wudu, maka semua yang disyaratkan wudu, semua ibadah yang disyaratkan wudu tidak sah dan tidak diperkenankan. Salat haram, menyentuh Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau membaca boleh, Ibu. Tadi Ibu tadi bertanya membaca. Jadi kalau Ibu baru bersentuhan dengan suami, batal wudu dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka yang tidak boleh adalah menyentuh Al-Quran. Kalau Ibu membaca saja tetap boleh. Boleh, enggak ada masalah. Atau termasuk Ibu, nah ini. Baik. Adapun membaca selawat kepada Nabi Muhammad boleh, bagus, Bu. Di mana saja Ibu baca, di dapur lagi masak selawatan, mah itu dahsyat. Luar biasa. Ya, apalagi pertanyaan yang salat malam yang baik. Salat malam yang bagus, yang penting, yang terpenting dan utama Ibu adalah Anda witirnya. Witir diupayakan paling terakhir witir itu. Witir itu paling utama 2 atau 3 rakaat. Atau 3 atau lebih. 1 atau pokoknya ganjil 1 atau 3. Umumnya adalah 3 rakaat. Baik, setelah itu Anda bisa melakukan salat istikharah. Agar di esok hari Anda dipilihkan oleh Allah. Salat istikharah itu niatnya, aku niat istikharah, begitu saja. Para pendengar yang dimuliakan Allah, urusan niat tidak harus pakai niat seperti yang Anda dengar nawaitu usolli, bukan. Tidak, cukup Anda dengan hati. Kalaupun Anda pakai niat usolli sunnata al-haus istikharah rakaat ini, boleh. Akan tapi jika tidak hafal dengan niat itu, cukup lintaskan di dalam hati atau Ibu ngomong, ya Allah, aku mau salat istikharah 2 rakaat karenamu ya Allah. Allahu akbar, sudah sah.
Kemudian sholat hajat, Anda punya hajat setiap hari, ya hajat. Kemudian tahajud itu, jadi tahajud, istikharah, hajat, witir, itu saja paling minim itu, paling sedikitnya minimal. Setelah itu ibu mau tambah yang lainnya, mau tasbih dan sebagainya itu boleh. Tapi yang paling bagusnya di dalam ibadah itu yang rutin istiqomah. Jangan ibadahnya seminggu sekali atau rajin hari ini besok enggak, tapi rutin, biasakan dengan rutin. Maka dari itu untuk bagi pemula awal-awal jangan terlalu banyak sholatnya. Yang penting bisa istiqomah itu dahulu, baru nanti kita menambah, membuat peningkatan dan seterusnya. Allah alam bisawab. Baik, Bu ya. Terima kasih. Kemudian boleh Bu ya kan membaca salawat sambil boleh tanya, ya, boleh. Lebaran masak boleh semuanya. Iya, baik Bu ya. Terima kasih dan langsung beralih ke Facebook Radio Cirebon. Ada sahabat Zidni Ilman Nafia dari Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, yang kami hormati. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam beragama? Ada seorang kiai dalam acara sebuah haul mengatakan dalam beragama janganlah berlebih-lebihan. Benarkah demikian, Bu? Ya, mohon dijelaskan. Baik, berlebihan dalam agama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Berlebihan di dalam agama itu artinya melewati batas. Kalau masih di batas tidak lebih, jadi keluar dosis. Dan dosisnya itu apa? Dosisnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah diajarkan oleh para ulama. Ini berlebihan. Contohnya berlebihan itu apa? Anda seorang ahli ibadah. Karena Anda kuat ibadah, makanya apa? Saya itu tidak puas kalau sholat duhur itu hanya 4 rokaat. Anda tambah 6 rokaat, nggak bisa. Anda membuat sholat fardu apa puasa fardu sendiri, nggak bisa. Itu berlebihan. Nah, berlebihan itu adalah haram. Hulu fiddin itu tidak dibenarkan. Akan tapi, kalau selagi masih itu aturan Nabi SAW, ikut syariat Nabi SAW yang diterangkan oleh para ulama, tidak berlebihan. Ya, ini termasuk yaitu menyanjung Nabi SAW. Yang ada berlebihan. Yang menjadikan berlebihan kalau kita menganggap Nabi sebagai Tuhan. Itu baru berlebihan. Jadi berlebihan itu adalah ada batasnya. Dan batasannya adalah syariat. Jadi selagi pakai sandaran syariat, ajaran itu tidak akan berlebihan. Kalau ada orang mengatakan berlebihan, dilihat dulu loh, apa menurutmu berlebihan? Jadi sederhana. Memang kalau berlebihan adalah bukan syariat lagi. Syariat itu ada batasan-batasan. Namanya hududullah. Aturan-aturan Allah. Ini haram. Jangan kau lewati itu. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Bid'ah. Sesuatu yang baru yang bagaimana? Yeah. Sesuai dengan definisinya bid'ah. Bukan setiap yang baru adalah haram. Bukan. Sebab ada mansana fil islami sunnatan hasanatan. Jadi jangan mentang-mentang mansana fil islami sunnatan hasanatan yang membuat di dalam Islam sesuatu yang baik lalu Anda buat sholat sendiri gak sah. Bukan. Maksudnya apa? Membuat itu adalah ya itu tadi. Misalnya sekolah itu pada zaman Nabi hanya di masjid begitu saja. Lalu berkembang orang, ya kan? Karena masyarakat semakin banyak. Coba kalau sekolah yang jumlahnya 20 ribu orang, kayak kampus raksasa itu, suruh kumpul di masjid kan kacau masjidnya ya. Maka membuat satu lembaga yang di situ menampung orang yang belajar, ini adalah mengembangkan mansana fil islami sunnatan hasanatan. Atau mengumpulkan orang di setiap hari tertentu untuk berceramah. Mansana fil islami sunnatan hasanatan. Kalau mungkin di masyarakat itu orang biasa dengan poya-poya, hura-hura. Maka yuk kita adakan perkumpulan di hari itu juga, cuman kita arahkan untuk kebaikan. Jadi sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sama kalau Anda mengumpulkan orang untuk mabuk-mabukan, lah kok terus kegiatan itu dilaksanakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dia akan mendapatkan terus. Jadi jangan mentang-mentang sanna fil islami sunnatan hasanatan itu boleh, lalu Anda melanggar syariat. Tidak boleh berlebihan. Nah, dalam maulid Nabi tidak ada berlebihan. Karena apa? Membaca selawat Nabi ada berlebihan di situ? Tidak. Kita membaca selawat, siapa yang melarang? Ada batasan. Kamu tidak boleh membaca selawat lebih dari 100, enggak ada. Tidak. Kemudian sedekah, siapa yang melarang sedekah? Tidak. Perkumpulan adalah istimak bertemunya jasad itu untuk saling silaturahmi, untuk mempertemukan hati, diperkenankan. Siapa yang mengatakan berlebihan? Jadi memang benar apa yang Anda tanyakan. Dalam Al-Qur'an itu yang melarang Allah agar kita tidak berhulu ini, tidak berlebihan di dalam beragama. Maksudnya berlebihan adalah melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan berikutnya beralih ke SMS dari 7110. Ada sahabat kita yang bertanya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau bertanya kepada Bu ya, apa hukumnya berziarah kubur dengan menggunakan bunga? Dan apa hukumnya memakamkan mayit menggunakan peti? Dari sahabat dari Aris ya di Wonogiri Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ziarah kubur sangat dianjurkan
kuntun haitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu Nabi melarang ziarah kubur, akan tapi setelah itu Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita ziarah, menyuruh kita untuk ziarah kubur. Dan ziarah kubur fa inna tadzakkirukumul akhirata, karena bisa mengingatkan kita akan kematian. Dan itu adalah sesuatu kemuliaan. Kalau kita ziarah kubur, insyaallah ada faedahnya yang sangat besar untuk kita. Dan itu untuk kita, itu agar kita semakin takut kematian. Lebih dari itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur, ta'mul, merenung bahasanya engkau pun akan menjadi ahli kubur ya. Kemudian ada pun pertanyaan tentang bunga. Masalah bunga itu kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi itu melihat Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, dibukakan oleh Allah sehingga mendengar suara orang menangis di dalam kubur. Kemudian Nabi mengatakan, ini ada dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah orang yang adu domba, yang satu adalah orang yang tidak pernah bersuci saat berbuang air kecil. Sehingga dengan itu Allah murka dan dia dihukum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma yang masih segar, kemudian ditancapkan di situ. Dan Nabi Muhammad bersabda bahasanya, orang ini akan diampun sesuatu apa yang aku tancapkan ini akan memintakan ampun kepada Allah selagi dia masih basah. Baik. Adapun bunga, terlepas dari orang Hindu, Buddha dan sebagainya, kita jangan selalu menghubung-hubungkan sesuatu dengan orang di luar Islam. Selagi di dalam Islam sendiri masih ada celah. Sampai para ulama itu mengatakan bahwa mencabut rumput yang ada di kuburan itu adalah makruh. Bukan di kiri kanan kuburan, maksudnya rumput yang tumbuh di atas pusara. Di atas pusara ada rumput, itu makruh untuk dicabut. Karena apa? Para ulama khusnudzon, semoga ini termasuk yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bunga-bunga segar itu adalah termasuk sesuatu, karena mungkin tidak ada pelepah kurma. Dan memang perlu kita membawa mensunahkan. Dan kami juga mohon diingatkan kepada anak-anak, ya kalau kita ziarah orang meninggal dunia itu untuk, karena kita juga ada pohon kurma di situ. Kita bisa mengambil satu ditancapkan agar ini sunnah yang sungguh luar biasa. Adapun masalah bunga itu adalah sesuatu yang segar. Pokoknya jangan meyakini mereka makan bunga. Kita meyakini bahasanya, menduga khusnudzan kepada Allah bahasanya bunga ini akan memintakan ampun kepada orang tersebut selagi masih segar itu. Jadi tidak ada masalah urusan bukan bunga. Hanya pelepah kurma berarti. Yan. Bukan, karena apa? Pelepah kurma adalah yang ada pada zaman itu. Para ulama mengatakan sesuatu yang basah. Dari sesuatu yang termasuk semua jenis pepohonan dikiaskan itu memang pada dasarnya korma. Ya kalau ada korma, pohon kurma. Di tempat lain tidak ada pelepah kurma. Iya. Bisa saja pelepah pohon kelapa bisa. Atau pepohon yang basah itu ditancapkan, kayu yang basah ditancapkan. Semoga dengan itu semua Allah akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bunga yang kita tabur. Yang menjadi bermasalah adalah ini. Bunganya harus bunga yang macam-macam begitu, lalu ada keyakinan begini-begini. Itu yang enggak benar. Jadi Anda pakai bunga apa saja, Anda tancapkan selagi dia masih basah, insya Allah akan menjadikan sebab pengampunan. Yang menjadi masalah di kampung kita itu ada. Enggak mau ziarah kubur hanya begini. Mbak, aku titip kembang, aku titip ke bunga saja, Mbak. Tidak mau pergi, tidak mendoakan, hanya titip bunga. Dipikir dengan bunga yang ditaruh begitu sudah beres. Bukan. Engkau pun harus berdoa, dan doamu itu untuk kebutuhanmu, bukan untuk kebutuhan orang yang meninggal dunia. Adapun orang tuamu, kakek, nenekmu yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, itu sudah didoakan oleh manusia sejagat. Jadi kita datang berziarah karena kebutuhan kita. Itu. Kalau kita meletakkan pelepah korma juga kebutuhan kita untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mudah dibid'ahkan. Akan menjadi bid'ah dan sesat meletakkan bunga adalah apa? Jika punya keyakinan yang berbeda. Kalau keyakinannya niru Nabi tadi, meletakkan sesuatu yang basah adalah sunnah. Sunnah. Kemudian dikubur dengan peti. Dikubur dengan peti itu lihat. Kalau memang kondisi yang harus kubur dengan peti, mohon maaf. Ada? Misalnya banjir, air dan sebagainya. Tidak mungkin mayat langsung ceburin begitu kan, mengejek, merendahkan mayat. Jadi ada, dikubur dengan peti adalah diperkenankan asalkan memang untuk tujuan yaitu menjaga kehormatan mayat. Tapi kalau dalam keadaan wajar, para ulama mengatakan itu adalah makruh. Bahkan sebagian juga mengatakan haram karena apa? Sudah menjadi mayat tidak perlu disombongkan dengan peti emas, peti ini dan sebagainya. Jadi peti baru diperkenankan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika untuk menyelamatkan mayat dari dihinakan. Coba kalau kuburnya itu adalah penuh air. Mayat langsung berkan biur begitu, coba. Gimana Pak pandangan Anda? Air menggenang karena sebagian daerah air meludak, iya kan? Iya. Digali baru setengah meter sudah meludak. Sudah penuh air. Bagaimana dengan ini semuanya? Maka satu-satunya jalan adalah dengan
peti. Jadi peti untuk sebuah tujuan adalah boleh-boleh saja. Akan tapi jika sudah tidak ada tujuan itu, maka itu melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat lahat sama syak di dalam urusan kubur. Baik. Kalau dalam keadaan tertentu, intinya begini loh ya. Dalam mengkubur itu intinya mayat itu adalah biarpun tidak pakai syak, tidak pakai yang namanya lahat. Nah, syak itu belahan tengah, kalau lahat itu adalah di pinggir arah kiblat yang di lubang di akan. Kalau seandainya kita mengkubur tidak pakai lahat, tidak pakai itu, sudah enggak ada masalah, sudah melaksanakan fardu kifayah. Yang penting mayat itu kita kubur, kita hadapkan ke kiblat, kemudian setelah itu kita tumpangi dengan tanah sehingga yang sekiranya dengan kedalaman yang sekiranya tidak bakal tercium baunya, lalu akan dimakan atau dibuka oleh binatang-binatang buas. Itu sudah cukup. Adapun masalah peti pun demikian, yang tidak diperkenankan menjadi haram adalah peti kesombongan. Wah, ya, hartanya dimasukkan ke situ adalah kesombongan. Baik, Bu, ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung. Dan kita harus break terlebih dahulu. Sahabatku, jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. هو خير العالمين ابن عبد الله Radio Inspirasi Surat Hati. Baik sahabatku, masih di program Benang Merah dan buku 6 lebih 50 menit. Kebersamaan kita tinggal 10 menit ke depan. Baik, langsung menyapa pertanyaan yang sudah bergabung di Yahoo Messenger radio_q@yahoo.com. Ada Kang Ahmad Faiz Ahmad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang kami hormati, apakah membahas keislaman paman Bagi dan Nabi Muhammad SAW itu berdosa karena dianggap akan menyakitkan perasaan Nabi Muhammad? Penjelasannya, Bu, ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini memang ada namanya adab kepada Rasulullah SAW. Memang ada sebagian orang tidak tahu kerjaannya itu melakukan hal-hal kayak begitu, membahas tentang bapak ibunya Nabi Muhammad di neraka, paman Nabi Muhammad di neraka. Apa kayak habis yang perlu dibahas? Betul. Kayak tidak ada lagi yang perlu dibahas.
beliau sudah berlalu. Beliau sudah berlalu. Apalagi bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas di surga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Al-Qur'an mengatakan, ada riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan inna adaw abinnar, itu adalah hadis ahad, tidak akan bisa menentang Al-Qur'an. Dan para ulama dalam hal ini mengerti bagaimana tarjih. Jadi jelas bapak ibu Nabi Muhammad adalah ahli surga karena lah beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu pun masih dibahas bapak ibunya Nabi Muhammad di neraka. Kok bisa itu, kok enggak kalau ada ihtimal, ada kemungkinan atau majal atau ada celah untuk kita bawa kepada yang iman, alangkah indahnya. Karena apa? Itu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada sebagian manusia, dan itu biasanya ada hubungannya orang yang memang tidak sambung hatinya dengan Nabi. Biasanya itu anti maulid, biasanya anti begitu, sudah nyambung satu paket. Sampai bapak ibu Nabi, termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi adalah yang berjuang besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib. Tentang keimanan keislaman Abu Thalib. Kita mengatakan Abu Thalib kafir. Apa artinya? Apa faedahnya kita mengatakan yang demikian itu? Kita ingat suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk dengan para sahabat Nabi yang waktu itu Ikrimah akan datang. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, tapi Ikrimah adalah sahabat Nabi yang sangat setia kepada Nabi. Jadi waktu Ikrimah mau datang, Nabi Muhammad itu mengatakan kepada para sahabat Nabi yang ada di situ, "Kufu an Ikrimata takrimatan. Kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau bicara tentang Abu Jahal. Dia sudah berlalu. Di neraka jelas. Tapi jangan disebut-sebut. Kenapa? Takut nyakiti hatinya Ikrimah anaknya. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Lihat ini akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang akhir zaman bilang paman Nabi di neraka, bapak ibu Nabi neraka. Apa yang kau inginkan? Nah. Kemudian kalau kita berbicara tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada masalah nutqu bisyahadat ini. Sudah pernah bahas juga. Mengucapkan kalimat syahadat itu. Bagaimana? Apakah itu syarat Islam? Apakah itu syatrun, bagian daripada iman? Syarat iman atau bagian dari iman? Sebagian yang mengatakan itu bagian daripada iman, maka kalau orang beriman dengan hatinya, tidak mengucapkan dengan lidahnya adalah belum beriman. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah syarat. Syaratnya apa? Syarat ijra'il ahkam di dunia. Syarat untuk diberlakukan hukum di dunia itu saja. Adapun hubungannya dengan Allah itu antara dia dengan Allah. Ini Pak, inilah taraddudnya Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah menulis dan berkata bahwasanya keraguan Imam Ghazali atau hati Imam Ghazali itu tersentuh waktu mengingat orang yang beriman tapi belum mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Imam Ghazali berkata, "Wa kaifa yukhallatu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman?" Bagaimana akan diabadikan di neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan biarpun belum sempat mengucapkan kalimat syahadat? Bukankah hati itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Abu Thalib itu sendiri adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau punya syair-syair tentang tidak ada agama sebaik agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda ingin satu buku yang mengupas luas tentang Islamnya Imam Abu Thalib, adalah baca kitab Aslul Matalib fi Najati Abi Thalib karangnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini adalah orang yang begitu. Beliau adalah simbol, kalau Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah simbol pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku-buku semacam itu. Cuman ada orang muncul membahas Abu Thalib dalam buku-buku khusus. Apa ini? Maksudnya apa? Kalaupun seandainya orang tersebut meyakini Abu Thalib adalah di neraka, tidak perlu sampai diekspos sana sini. Dan orang yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam adalah dengan hujjah. Kalaupun kita anggap ini adalah masalah khilafiyah, tentunya bagaimana yang paling tepat? Khilafiyah. Masalah khilafiyah, pendapat ini khilaf. Ada yang mengatakan Abu Thalib beriman, mengatakan tidak. Kira-kira yang paling cocok dengan hati pencinta Nabi itu apa yang pantas? Itu adalah tanyakan hati kecilmu. Maka itu adalah su'ul adab, kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Nabi yang mendidik. Kalau seandainya Abu Thalib itu kafir, seandainya, dan kami tidak meyakini itu. Kami yakin Abu Thalib adalah beriman. Kalau seandainya Abu Thalib itu kafir, tidak pantas kita menuliskan itu semuanya di dalam buku-buku kita. Betul. Karena apa perlunya? Apa perlunya itu semuanya? Akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, Bu ya. Terima kasih atas. Dan kalau perlu pembahasan khusus bisa saja nanti di Benang Merah. Dulu enggak tahu sudah atau belum masalah syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat dan imannya Abu Thalib dan secara khusus belum. Nah, baik, bolehlah mungkin kita karena perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang itu sambung kepada Nabi, tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tanpa ia sadari menyakiti Nabi
insya Allah akan kita bahas lah pada pertemuan yang lalu. Tolong diagendakan setelah acara perayaan apa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di tengah perayaan Maulid Nabi ini, sepanjang bulan Maulid Nabi kita hadirkan permasalahan tersebut agar semakin gamblang bagi para pendengar semuanya. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, satu penelpon yang bertanya di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan bersatu. Silahkan berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi dengan Bapak Ibnu Abbas. Iya. Iya, baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Kang. Baik. Silahkan langsung bertanya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya, keluarga dan kru radio kru ada dalam sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Berkumandang terus sampai akhir hayat. Amin, insyaallah. Amin. Ya musta'ah sampai kiamat. Begini Buya. Fitnah semacam apa yang dimaksud dengan ayat al-fitnah asyadun al-qatr? Apakah mereka yang selalu membidik kita yang menganggap semuanya bidang itu termasuk maulid dan lain sebagainya, apa itu termasuk dalam ayat ini? Dan kenapa kok memburukkan sudah dosa besar? Ini ada lagi fitnah. Kemudian dalam Al-Quran ada 3 kali disebut Waman lam yakum bima Allah walaika humul kafirun, kemudian walaika humul munafikun, humul zalimun dan lain sebagainya itu. Sementara di negara kita ini kan belum berlandaskan Islam secara totalitas. Bagaimana ini? Apa tidak bertentangan dengan Islam? Atau yang lebih luas lagi dalam Al-Quran ada udhul ismi kafah. Ya demikian dia Buya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibnu Abbas, silahkan Buya langsung dijawab. Apa yang pertama? Tentang bid'ah. Bid'ah Buya. Baik. Fitnah yang dalam Al-Quran itu, lihat, ada ayat itu gini, tentang sabab. Sebabnya turun tidak mungkin kita keluarkan dari makna. Jadi ada sebabnya turun ayat Al-Quran itu menyangkut tentang satu permasalahan. Waktu itu adalah masalah kekafiran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, di situ adalah kekafiran. Baik, kekafiran adalah lebih mengkecil daripada peperangan yang orang-orang kafir Quraisy waktu itu apa? Orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan Nabi Muhammad mengajak perang di bulan haram. Nah, padahal waktu itu adalah momen memang Nabi Muhammad didolimi dan seterusnya. Didoliminya sehingga dikatakan bahasanya fitnah kekafiranmu itu lebih mengecil daripada perang di bulan haram ya ini. Jadi kekafiran itu. Jadi itu jelas. Kemudian bisa dikembangkan memang para ahli tafsir juga menafsiri bukan saja urusan kekafiran. Termasuk mengkafirkan, menganggap kekafir kafir orang, saling mengkafirkan adalah fitnah besar ya itu. Sama masuknya di situ. Termasuk bid'ah. Lah bid'ah itu mula-mula menuduh orang lain bid'ah. Ternyata bukan saja menuduh orang lain bid'ah tapi bisa saja mengarah kepada kekafiran. Kekafiran. Sampai lihat dengar. Ada orang yang anti maulid Nabi berkata, dan itu ada direkam oleh anak-anak waktu itu, mengatakan dalam ceramahnya, subhanallah, na'udzubillah min dalik, yang namanya perayaan maulid Nabi itu lebih kecil daripada berzina. Berzina. Allahu Akbar. Bagaimana ibadah dikatakan lebih kecil dari zina? Lah ini fitnah lebih besar. Sesuatu kebaikan dikatakan lebih hina daripada zina, na'udzubillah. Dan bisa. Jadi fitnah-fitnah itu adalah semua yang mengarah kepada kehancuran, kerusakan, pertikaian, permusuhan, itu adalah fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ya. Baik, itu tafsirannya adalah yang pertama adalah kekafiran. Kekafiran itu, kekafiran maknanya mengkafirkan orang tanpa prosedur ya, atau kekafiran yang dilakukan oleh seseorang, mengkafirkan orang tanpa prosedur adalah fitnah. Fitnah. Kenapa? Mengkola li akhi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsi. Barang siapa mengatakan pada saudaranya ya kafir, maka dia sendiri kafir. Jadi mengkafirkan orang sendiri fitnah. Jadi betul yang Anda tanyakan bahasanya, mengkafirkan orang itu adalah juga fitnah paling besar kalau tanpa prosedur. Dan mengkafirkan sendiri harus ada prosedurnya, ada aturannya, harus ada ditanya dulu.
bukan hanya dengar katanya, setelah itu ada istitab, ya kan? Bukan dikatakan langsung kafir, kafir, kafir. Ini orang merayakan ini kafir, ini kafir, ini kafir, ziarah kubur, tausul kafir, syirik. Dari mana? Itu fitnah, dan itulah yang disebut oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Qatl. Adapun tentang wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasikun fa ulaika humud dhalimun. Dan itu benar, akan tapi semuanya ada tempatnya masing-masing. Fa ulaika humul kafirun itu adalah apa? Ilam yahkum bima anzalallahu. Orang tidak menjalankan hukum Allah, kemudian dia membuat hukum baru, dan dia mengatakan bahasanya hukum baru ini lebih bagus daripada hukum Allah. Nah, yulwuda bil asnatihim. Mereka merubah dengan lidah mereka, orang-orang Yahudi. Dan itu bukan dari firman Allah. Tapi mereka katakan, yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah. Ia katakan dari Allah. Itu yang kafir. Jadi merubah hukum, kemudian dia berkata hukum ini lebih bagus daripada Al-Qur'an. Hah? Atau dia memalsukan itu dari Allah, itu wa'alaikum ul-ulka kafirun. Kafirun. Adapun selebihnya adalah humul fasikun. Ngerti kebenaran, ya kan? Ngerti hukum benar, tapi dia tidak bisa melakukan. Tidak bisa menjalankannya. Ini adalah hukum humul fasikun. Fasik. Dia tidak bisa menjalankannya, padahal dia punya kemampuan. Fasik dan dolim. Dolim di nafsihi. Fasik dia melakukan. Fasik dengan dolim ini satu martabat. Sebab dolim di nafsihi adalah fasik, melakukan dosa gede. Makanya pemerintah saat ini tidak bisa kita katakan kafir. Karena apa? Pemerintah tidak mengatakan undang-undang 45 lebih bagus dari Al-Qur'an. Kalau Pak PSBY mengatakan undang-undang Indonesia lebih bagus dari Al-Qur'an, kafir. Tapi kalau mereka menjalankan, kalau Anda jadi presiden di Indonesia, Anda menjalankan undang-undang yang sudah ada, maka Anda termasuk bagian fasik. Tidak dikatakan kafir. Baru Anda dikatakan kafir kalau Anda berkata bahwasanya ini lebih bagus daripada undang-undang Al-Qur'an. Itu saja. Jadi ini pembahasan panjang lebar juga masalah itu. Karena sekarang ada orang dikit-dikit mengatakan kafir, pemerintah kafir. Ada pemerintah fasik. Apalagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh keluar dari imam walaupun fasik. Imam fasik tidak boleh keluar dari imam fajir, karena fajiron. Fajir tidak boleh kita keluar. Ya, kenapa? Takut terjadi pertumpahan darah. Maka imam yang fajir, imam yang fasik adalah sah. Itu adalah sah. Adapun kefasikan kefajirannya bisa saja karena dia tidak menjalankan syariat Nabi SAW. Dan tidak kita katakan kafir. Baru kita katakan kafir kalau mereka berkata bahasanya hukum ini sama, hukum ini adalah lebih bagus dari Al-Qur'an. Atau dia memalsukan inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan, dan memang waktu yang sudah di penghujung acara. Pertanyaan begitu banyak, subhanallah, yang bertanya. Baik, silakan biar ditarik sebentar, ditutup dengan doa langsung. Tafadhal, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana, berikan kepada kami, ya Allah, kecintaan kepada kekasih Nabi Muhammad. Amin, ya Allah. Engkau yang menjaga anggota tubuh kami. Engkau yang menjaga hati kami. Amin. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan kalimat yang menjadikan kekasih Nabi Muhammad sakit. Amin. Jauhkan perilaku kami dari melakukan sesuatu yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad susah dan gundah. Amin. Ya Allah, seperti dikabarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, beliau akan menyaksikan semua amal umatnya. Amin. Jika baik, beliau akan bersyukur, dan jika jelek, beliau akan meminta ampun. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan perilaku kami adalah perilaku yang menjadikan ridho kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan ridho kami semua, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di akhirat kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan muliakan kami di dunia dengan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di akhirat nanti. Dan di dunia ini sebelum di akhirat. Di dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami selalu hati yang mengagungkan, memuliakan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah akidah, fitnah-fitnah kesesatan, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, alangkah banyaknya kesesatan yang tersebar saat ini di dunia ini, ya Allah. Maka jika engkau telah menjaga kami, maka tidak akan tersesat siapapun dari kami. Maka kami mohon lindungi kami, lindungi anak keturunan kami, lindungi murid-murid kami, guru-guru kami, ya Allah, dari akidah yang menjurum, akidah yang tidak engkau ridhoi. Dan ya Allah, kuatkan hati kami, iman kami dalam akidah yang kau ridhoi. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang sakit, sembuhkan. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kami kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dallin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada guru kita Biaya yang telah mengisi di ruang dengar Anda sahabat ke 98,5 FM. Saya yang bertugas Haji Ramadan dan Kang Ahmad pamit dari ruang dengar Anda. Sahabatku, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf pertanyaannya tidak bisa disapa semuanya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM.